Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu ke-36 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita dipanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebagaimana disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Pakailah kami Tuhan menjadi alat di tanganmu, menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 654 ayat 1, Marpungu Sude. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 774, ayat 2, Tung Mabaur Sianho. Oh.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 415 ayat 1, Ainaing Maluaho. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini di hadapan-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Tuhan menghendaki agar kami mewujudkan kesejahteraan bersama di mana kami berada. Namun terkadang kami susah melihat sesama kami senang, dan senang melihat orang lain susah. Apalagi karena dampak pandemi COVID-19 ini. Kami hanya sibuk mengusahakan kesehatan dan kesejahteraan kami masing-masing, kurang memperhatikan kesusahan dan pergumulan orang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami memakai talenta dan berkat yang Tuhan berikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan sesama di sekitar kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1, Dung Tuhan Yesus.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lenyap. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1, Dinama Maulus Sandok Ngoluon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
antara sesama kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 1, Godang ni pasu-pasui, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat, dan semangat bagi kita semuanya. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-23 setelah Trinitatis tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan topik mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar, Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang
pasti menginginkan hidup sejahtera. Dalam kamus bahasa Indonesia, sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur. Selamat terlepas dari segala macam gangguan. Segala upaya dan karya dilakukan orang untuk memperoleh kesejahteraan. Tuhan juga menghendaki umatnya hidup sejahtera. Meskipun umat Israel sedang berada di tengah pembuangan Babel, Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup dalam kemelaratan. Hatan ini debata sadarion pengotok kita di hajong-jongata songonakana pinili ini debata. Gabe bangsona, gabe huriana, asa gabe pasu-pasu hita di dia pe hita marenganan. Manang di kota metropolitanope, lumubi di tongani pandemi COVID-19 sion. Karena itu ada dua yang perlu kita renungkan dari nas ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertama, tetaplah berkarya untuk membangun keluarga dan masa depan. Peter Drucken berkata, orang yang efektif adalah orang yang tidak fokus pada masalah, melainkan fokus pada solusi. Tuhan ingin agar umat Israel tidak larut dalam masalah karena berada di pembuangan, melainkan pada solusi yang diberikan oleh Tuhan. Solusinya adalah tetap berkarya membangun keluarga masa depan. Dalam nats ini Tuhan memerintahkan umat untuk melanjutkan hidup. Meskipun di negeri orang, tempat mereka dibuang atau Babel, tidak boleh bergantung pada orang atau bangsa lain. Karena itu mereka disuruh untuk mendirikan rumah, membuat kebun, dan menikah untuk membesarkan anak-anak mereka di sana, seolah-olah mereka tinggal di rumah dan di negeri sendiri. Tuhan berkehendak agar umatnya proaktif hidup di negeri asing. Sebab negeri asing bukan akhir dari kehidupan, melainkan tempat di mana Tuhan akan menunjukkan dan mencurahkan berkat-Nya kepada mereka, dimanapun mereka berada. Tidak baik kalau kita hanya berkeluh kesah, karena kondisi sangat bertolak belakang dengan harapan dan keinginan kita. Jika saat ini kita sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19, janganlah keadaan ini menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya, tentu dengan menaati protokol kesehatan. Ganuk mahita partod di nagirgir mangula ulao nadinggan. Tapake ma talenta nanilehoni Tuhani, tu ganuk hita ay marhitei pasu-pasuoni debatama nguluta sahat tuhadumaon, manang kesejahteraan. Saudara-saudara, di kota metropolitan ini ada banyak peluang dan kesempatan. Jika kita menangkap peluang itu, pasti Tuhan memberkati untuk berhasil. Di samping kerja untuk mencapai kesejahteraan, masa depan, dan kesinambungan generasi ke depan juga perlu diupayakan. Makanya Tuhan memerintahkan agar umatnya membangun keturunan di sana, mencari istri dan pasangan bagi anak, menunjukkan bahwa mereka tetap hidup terjaga dengan keturunan mereka dan tidak kawin campur dengan bangsa setempat. Si pengotot tadua kasudut no poso asaunang lalap, nasida diulaun nasiganupare. Dang di hari koton manguli doh marhamulian. Si sosoota doh marhiti na marhasohotan nasida jalan marpinopar. Seorang makadak danak, doh buru na marbisuk doh na marroha, jalan na mabiar meda di bata. Yang kedua, berdoa dan mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Membangun keluarga dan komunitas sebagai umat pilihan Tuhan itu penting.
Namun tidak baik jika sibuk hanya mengurus komunitas dan keluarga sendiri tanpa melihat sekeliling kita. Setiap orang Kristen perlu menyadari pentingnya untuk memberi kontribusi nyata dan berdoa demi kesejahteraan kota. Mengapa? Karena kesejahteraan kita sesungguhnya tergantung dari kesejahteraan kota tempat tinggal kita. Tuhan memerintahkan berdoalah. Dalam bahasa aslinya berarti membuat permohonan, menaikkan syafaat. Usaha mensejahterakan kota harus sejalan dengan menaikkan dua syafaat untuk kota itu sendiri. Sebab Tuhan sendirilah sumber kesejahteraan itu. Apapun usaha yang dilakukan oleh manusia, jadi bukan Tuhan yang memberi, maka sia-sialah segala usaha. Maka tepatlah yang dikatakan Martin Luther, berdoa dan bekerja. Ora et labora. Dengan sejalannya doa dan kerja, maka segala sesuatu dan upaya yang kita lakukan senantiasa diperhadapkan dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang akan menjadi nyata. Mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa Indonesia tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Setiap orang pada dasarnya memiliki panggilannya sendiri-sendiri. Apapun panggilan kita, dimanapun kita bekerja dan tinggal, kita bisa berbuat sesuatu, berkontribusi secara aktif dan nyata demi kesejahteraan bangsa kita. Sebagai pedagang, berdaganglah dengan baik, serta mengupayakan kualitas dagangan yang baik. Sebagai pekerja di perusahaan, bersikaplah loyal dengan kinerja berkualitas. Sebagai guru, dosen, dan pendidik lainnya, laksanakanlah tugas pengabdian untuk membangun generasi berdaya saing. Jangan asal kerja, jangan hanya kerja upah. Sebagai aparatur pemerintah, tetaplah mengabdi dan melayani sebagai hamba Allah. Dalam konteks masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa berperan membantu bangsa kita memutus mata rantai COVID dengan tetap berusaha dan mengajak sesama rakyat kita di sekitar kita menerapkan disiplin protokol kesehatan. Hamo kadongan molo di leo Tuhan itiki dot ulau tu ganup hita taulahumma sa denggan dengganna. Tatang yakon matu tuhata asa gabe pasu-pasu na taulai tuna humaliang dohot tu bangsona. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami telah mendengarkan Engkau berfirman, supaya kami juga turut mensejahterakan kota di mana kami tinggal. Dan di sanalah kami boleh berkarya sesuai dengan panggilan Tuhan masing-masing kepada setiap pribadi lepas pribadi. Segala keturunan kami, pekerjaan kami setiap hari, Tuhan boleh bukakan mata rantai dari seluruh permohonan kami, supaya Tuhan mendengarkannya, dan segala apa yang kami rindukan Tuhan, Engkau tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Tentunya Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada, supaya kami menjadi berkat bagi lingkungan kami dimanapun kami saat ini berada. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ikut menyaksikan firman Tuhan hari ini, supaya itu menjadi bekal bagi kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 724, ayat yang pertama. Tuhan bain ma ngolukon, sambil mengumpulkan persembahan untuk kategorial ama. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.